Hai, saya Ricky Santoso. Sekarang saya berada di Pulau Bungin berkolaborasi bersama Acer Aspire Vero National Geographic Edition. Dan kali ini adalah awal dari gerakan Sayang Bumi. Let's go! Nah, apa sih Mas Ricky milih Pulau Bungin sebagai destinasi Sayang Bumi? Soalnya ini pulau yang paling unik ya, karena dari Indonesia, di Indonesia kan kita kan negara kepulauan, ada 17.000 kepulauan kurang lebih, dan ini adalah salah satu pulau terpadat yang ada di Indonesia. Dan ini pulau itu kecil sebenarnya, dan Pulau Bungin ini tuh ada masalahnya, yaitu masalah sampah, karena memang susah ya untuk menampung sampah-sampah yang ada di sini. Makanya aku pilih tempat ini karena cocok banget gitu untuk kampanye kita dan juga memperkenalkan pulau yang unik ini. Oh Mas Ricky, hari ini jadwalnya mau ngapain? Hari ini jadwalnya padat banget ya, karena kita akan ngumpulin warga, ketemu dengan pemuda-pemudi di Pulau Bungin ini. Kita akan kasih sedikit sharing-sharing tentang bahaya sampah, terutama sampah plastik, dan juga untuk memberikan mereka sedikit masukan kalau Pulau Bungin ini sebenarnya bisa lebih baik lagi gitu, dan juga harus menyayangi bumi ini seperti dengan tema kita ya, yaitu sayangi bumi. Nantinya kita akan bareng-bareng dengan pemuda-pemudi di sini untuk mengutin sampah yang ada di Pulau Bungin juga. Setelah itu kita akan give back juga dan ya menikmati kebudayaan dan juga kehidupan masyarakat di sini sih nantinya. Sayang bumi, sayang pulau.